Halo Sobat Kaltipas, kali ini Pak Babin berada di Unit 7 Desa Sabta Mulia, Kecamatan Ringujang, Kabupaten Tebu. Nah, untuk kali ini akan ada kegiatan vaksin kedua di Desa Sabta Mulia, yang sebelumnya vaksin pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Nanti ikuti kegiatan Pak Babin, semoga kegiatan vaksin pada hari ini berjalan lancar dan dipastikan kegiatan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, untuk mungkin nanti ada masyarakat yang akan vaksin tidak menggunakan masker, kita pastikan pakai masker, dan kalau nggak ada ya suruh pulang, harus pakai masker. Itu informasi dari Pak Babin, ikuti terus dan jangan lupa di tengah pandemi ini selalu pakai masker. Oke, salam sehat. Ari Mutika Dewi. Ibu Ririn Aryani 16 lan umur. Ke dalam. Mohon ditanya terlebih dahulu. Selamat datang Pak Yono. Gimana Pak? Disuntik sakit enggak? Alhamdulillah ya seperti biasa lah, masuk oke. Tapi mudah-mudahan ini sakit tapi untuk kesehatan. Insyaallah. Ini fase yang kedua sempurna, mudah-mudahan imun tubuh kita ada. Amin. Thank you.
Santai weh, santai. Santai Mawon. Relax. Relax. Santai weh, santai. Relax. Iki jak. Santai ae, santai. Ngene lho, ngene. Lemas. Lemas. Melemeh, Pak. Burung. Agak sakit ya, Pak? Dilaporkan pada kegiatan vaksin di Desa Saltamulia, Unit 7, Kecamatan Mujang. Untuk dokter 2 orang laki-laki dan perempuan. Untuk penyuntikan vaksin 2 orang. Ini kegiatan berjalan lancar. Semuanya pakai masker. Ini screening. Kemudian ini pelaksanaan suntik vaksin. 2 meja. Setelah pelaksanaan suntik vaksin, pendataan kembali. Demikian dilaporkan dari Desa Saptamulia, Unit 7, Kecamatan Lujang. Suntik vaksin oleh petugas nakes. Suntik vaksin oleh petugas nakes. Sebelahnya screening Pak Dokter. Tuh Pak Dokter lagi screening. Dan sebelahnya suntik vaksin. Screening. Ada Pak Kades, mas. Nah, Pak Kades tu ada titik vaksin tu. Ya, kena. Nampak guys. Nampak tu mau disuntik. Suntik, okay, disuntik, selesai. Nanti habis disuntik, ke pendataan kembali. Sudah selesai. Nanti bapak itu di sini. Oh. Tapi pun. Iya, Pak. Tapi pun. Oh. Kumpul-kumpul karo kancane. Ya. Senang mawae. Sasaran iki, Pak Dokter? Hah? Enggak. Termasuk target. Bapak ini. Iya kan? Masih semenung ya. Sama apa ya? Target biasa. Mulur-mulur rasa bener apa ya? Senang mawae. Ya. Ya. Nanti Pak Roy nanti lama koordinasi Pak Edi. Oke, siap. Kita mulai tempat sampai. Semoga nanti Pak Roy. Oke. Thank you.
Baik Sobat Kamtipmas, pelaksanaan vaksin sudah selesai di Desa Satomulia pada hari ini, tanggal 28 Juli 2021. Untuk pelaksanaan vaksin tingkat terakhir kurang lebih 435 jiwa. Untuk warga yang lain yang belum vaksin silahkan daftar di desanya dan ditanyakan kapan jadwal untuk berikutnya. Untuk jadwal-jadwal akan di-share di grup-grup PPKM yang ada di wilayah Pak Babin. Terima kasih, itu informasi dari Pak Babin. Selanjutnya tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu pakai masker, hindari kerumunan.